Ya, kan? Kalau kita tak multitasking, kita hanya buat satu benda aja, hidup kita mungkin boleh berjaya tapi selambat sikit. Boleh tak seorang-seorang kat sini jadi orang yang multitasking? Boleh tak? Bukan sambil makan tengok handphone ya. Multitasking yang lain. Bukan sambil ni buat TikTok atau apa-apa. Ni trend sekarang kita tak boleh. Tak boleh nak. Saya pun join TikTok juga lah. Top TikTok. Ya, top TikTok eh. Jangan lupa follow. Follow apa? Top TikTok. Duran, follow sekarang semua. Dia tak follow lagi. Tapi multitasking ni macam saya cakap, ajar kita jadi orang yang lebih macam apa saja keadaan yang kita hadapi, kita dah tahu macam mana kita nak react, kita nak bertindak. Lebih berani juga. Lebih berani pun dia juga. Okey, apa yang membuatkan saya ni seorang masa saya kecil, orang datang rumah saya lagi masuk dalam bilik anak Melayu. Sama kita. Saya sangat pemalu, tapi oleh kerana di polish oleh kakak saya Rosie Sandewi yang kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kelas hati saya sebab beliau lah yang banyak didik saya daripada saya form 1 dia kenal saya. Dia senior saya. Daripada saya form 1, dia jaga saya. Maksudnya dekat sekolah pun? Dekat sekolah. Kali dah ke? Ya. Yeah. Makan sekali dah kat kantin? Makan sekali, duduk satu asrama. Ya. Yeah. Okay. Dah ber-13 tahun eh? Betul. Saya daripada form 1 sampai sekarang dia jaga saya. Alhamdulillah. Betul. Kita kena ada support system yang bagus. Dalam hidup kita, nak jadi orang jaya, kita kena ada surrounding orang yang bagus, yang menasihati kita dengan betul, itu penting. Kalau salah nasihat, kita akan salah lah tentang laku kita. Faham ya adik-adik semua? Kita cari orang yang positif. Kalau kita cari orang yang negatif, negatiflah hidup kita. Faham? Nah, itu pergi.